melihat suasana perbukitan, sawah, air mengalir, mendengar kicau burung, menyaksikan suasana yang indah. Tapi di samping itu jiwa mereka, spiritual mereka, jiwa, darah, daging mereka tenang. Kenapa? Ala bidzikrillah, ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Ternyata ketenangan bukan didapat karena makanan, karena ketenangan bukan di perut, ketenangan bukan didapat lewat minuman, karena ketenangan bukan ditenggorokan leher, tapi ketenangan berada di dalam hati. Di mana letak tenang? Ayat yang dibacakan ananda kita tadi, huwallazi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan. Kemana? Fiqu